What's up filters ya? Jadi video kali ini gue pengen bikin konspirasi. Ya, konspirasi, betul, kalian sudah dengar dengan jelas. Jadi Valorant semakin lama semakin meresahkan. Kenapa gue bilang kayak gitu guys ya? Jadi Valorant di belakangan ini ngetis-ngetis ya, gue lihat-lihat ya. Ngetis tentang Indonesia. Gue gak tahu tuh apanya tuh. Apakah ini berita tentang agent baru atau dia mau bikin headquarter baru, gue juga gak tahu. Tapi belakangan ini gue sadar mereka ada mention, mereka gak sebut sih Indonesia, tapi mereka bikin apa namanya, kayak seakan-akan ada sesuatu yang berhubungan dengan Indonesia. Kenapa gue bilang kayak gitu? Jadi kalau misalkan kalian sadar ya guys ya, di video gue 2 hari sebelum ini gue ada bahas tentang konten-konten Battle Pass. Nah, di situ ada Indomie goreng guys, bayangin ya guys ya. Sebenarnya bukan Indomie goreng sih, mie goreng. Cuman gue expect mie goreng itu paling terkenal dari Indonesia ya, berarti itu ya asumsi gue sih itu lebih tentang something about Indonesia gitu ya. Terus salah satu viewer gue udah ada komen juga, itu ada juga loh bang, kopi luwak di video Viper yang ini udah gue buka nih, gue belum nonton, cuma gue udah lihat bagian kopi luwaknya itu kayak what the hell, ini udah pasti banget ya sih, kayak mereka pasti nge build up something tentang Indonesia gitu, nggak mungkin enggak, pasti someday bakal ada. Tapi yang seperti kita sudah tahu juga, Riot lagi bikin apa namanya, gedung Riot Games mau ekspansi ke Indonesia. Yang kalian tahu sekarang Riot Games itu adanya di Singapura, mereka ekspansi bentar lagi ke Indonesia, gua nggak tahu kapan, tapi entah itu newsnya tentang itu atau next agent dari Indonesia. Jadi guys, kalian lihat deh video ini guys ya, kita nonton juga. Namanya Snakebite, A Viper's Tale. Ini cerita tentang Viper guys. 1 menit kita nonton bareng. Saya juga nonton. Oke, kartu ini. Keren amat alarmnya gitu guys. Snake's dead. Tempat tinggal Viper asik juga ya. Ini guys yang kalian lihat guys, kopi luwak. I know it doesn't mean anything, bisa aja kopi, cuman ya kopi doang. Tapi kenapa dia harus taruh tulisan kopi luwak? Bisa aja kalau kopi doang dia bisa, ya udah kasih gambar biji kopi aja, kenapa harus ada kopi luwak gitu kan? Dan biasanya, sangat-sangat biasanya, Riot itu selalu taruh hint atau clue lah ya, tentang sesuatu yang akan ada di Riot tuh lewat video-video dia atau website-website dia. Dan menurut gua ini ya salah satu hint atau clue-nya gitu loh tentang Indonesia. Udah dua nih ya, mie goreng sama kopi luwak. Menurut gua sih gitu sih guys. Oh, ini five benten gitu ya guys. Oke, jadi videonya agak gak jelas sih menurut gue sih. Cuman intinya, makan apalagi videonya gak jelas guys. Mereka udah yakin banget gue pasti nge-clue ada tentang Indonesia. Indonesianya itu luwak tuh udah pasti a clue tuh gak sih guys. Nih, lo tau sendiri ini video paling gak jelas sedunia, kayak cepet banget. Kayak apa ceritanya itu loh, kayak Viper bangun, lari, olahraga, terus pakai baju Viper, udah. Udah gitu sih sebenarnya sih, agak kacau sih. Jadi menurut kalian guys, ini kalau ini menurut gua dulu deh, menurut gua ya, ini sih in game nanti bakal ada sesuatu tentang Indonesia, entah map, entah film gua map sih, bisa juga map sih. Karena map itu biasanya datang di act 2 dan act 2 ini enggak ada map baru dan enggak ada ini, mungkin di act 3 ntar ada map Indonesia guys. Mungkin I'm talking about maybe. Karena agent baru dari Philippines, masa mereka di Southeast Asia lagi, menurut gua mereka ntar dari tempat lain sih. Tapi ya, what the hell man. Menurut kalian apa guys? Apakah ini agent baru, map baru, atau berita tentang mereka mau taruh HQ di Indonesia? That's it gitu loh. So ya, gue penasaran sama pendapat kalian. Taruh di comment section di bawah. So don't forget to subscribe dan like. Dan gue lupa ngomongnya biasa kayak gimana. Cuma ya, thank you guys sudah menonton video ini. Jangan lupa di subscribe and see you guys di video selanjutnya. Bye bye.